Fotonya udah gak ada fotonya. Oke, okay, alright. Tuh gua ngeri banget. Aduh. Bam! Duh, gua foto lu, mampus kau. Oke. Okay. Wah, disambut dengan tengokan ke kanan. Oke, baiklah teman-teman, selamat datang kembali di channel Rizky Ramadan. Balik lagi sama aku Rizky. Kali ini kita melanjutkan gameplay Medicine yang sudah sangat-sangat terakhir. Kalian bisa lihat di sini sudah 91%, yang artinya 9% lagi kita berhasil menamatkan game Medicine ini. Walaupun kita sudah main kurang lebih 8 hari ya teman-teman, kita sudah menamatkan. Walaupun lagi-lagi gua agak sedikit kebingungan dan agak sedikit bingung apa teka-tekinya terlalu rumit, tapi tidak masalah itu. Kita semua sudah selesaikan teka-teki dan ini adalah kemungkinan adalah episode terakhir teman-teman. So, kita langsung saja melanjutkan cerita Medicine ini. Let's go. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah teka-teki sangat rumit di episode sebelumnya. Itu susah banget dari sebelum jam kita mencari peti mati kedua orang tua kita. Kita mencari yang umur 27 tahun, 35 tahun dan cermin untuk membuka ruangan jam itu. Dan lagi-lagi jamnya itu kita harus pas. Kita cari sana kemari, sana kemari. Gue catet, gue cari lagi, ternyata isinya cuma pemberat. So, kita sudah mulai lagi di ruangan ini teman-teman. So, kita langsung saja bermain dan kita selesaikan permainan ini. Let's go. Kemarin kita terakhir ini, kalau nggak salah kita ini harus foto ini teman-teman ya. 3, 2, 1. Nice. Benar sekali. Sebelum itu gue gedein dulu volumenya biar keren-keren gue banget. Soalnya gue nggak pakai headphone, soalnya ganggu banget teman-teman. Katakan-katakan. Dan kalian tahu ini ternyata ini adalah buku kutukan dari nenek dan kakek kita teman-teman, dan ini adalah menjadi turun temurun menjadi sebuah kutukan dari nenek kita sampai kita sebagai cucu Luka namanya ya, dan kita memiliki kutukan, makanya tangan kita itu kayak sedikit kerasukan teman-teman. Maka dari itu kita selesaikan misi kali ini untuk menyelesaikan kutukan ya teman-teman. Dan kayaknya ada jalan cerita terakhirnya. Ini apa ini? My name is Johnny. Johnny. Siapa nama belakangnya teman-temannya? Aku lupa ya nama temannya. Nama belakang ayah kita. Kita langsung keluar aja teman-teman. Oke, sebentar gua perbaiki duduk dulu biar sedikit lebih nyaman. Oke. Sambut dengan tengokan ke kanan. Kaget aku. Harus berhati-hati berarti ya. Kita harus berhati-hati berarti ya. Ini sebenarnya ngapain teman-teman ya? Aku bingung. Apa ini? Ini dia yang kita cari-cari. Boom! 1 dari 5. Nice. Kita ngapain lagi ya? Standby aja deh. Gua ngeri ada setan tadi, biar bisa kita foto. Ini kita ngapain sih? Ini gini kah? Volt. Mengerikan sekali lagunya. Mengerikan sekali lagunya. Harus tahan berapa lama lagi nih? Bukan? Bentar. Kalian lihat kan tuh gambar itunya. Berarti benar kan ini adalah kutukan. Oh, kita dapat mata teman-teman. Human eye. Mata manusia. Oh iya, gue baru ingat. Ternyata kita mencari mata untuk melengkapi matanya Blueness. Karena itu adalah kutukan teman-teman.
Harus melengkapi biar kita bisa selesaikan misi kali ini. Gua ngeri dah, setannya muncul lagi loh. Kosong. Ini adalah ruangan apa ini? Oh, ini di loteng. Di loteng, teman-teman. Nah, yang ada fotonya, udah nggak ada fotonya. Oke, okay, alright. Tuh, gua ngeri banget. Aduh, 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 aduh. Bam! Duh, gua foto lu, mampus kau. Kaget gua anjir, langsung merinding, sumpah gua. Dan ini aja kita denger. Siapa tuh? Oh, cari mata kali ya. Coba aja. Ketahan lu. Ribet lagunya anjir. Tapi bagus. Gue suka lagunya. Just first for ini mata nih, tapi nggak bisa diambil teman-teman. Mata siapa itu ya? Oh, kita nggak bisa ambil ya. Wah, tangganya jadi rusak. Berarti kalau ada setan tadi, kayak tadi ya, hantu tadi, kita harus foto dia biar tidak mendekati kita. Takutnya kayak di episode kita pas di gereja, teman-teman ya. Kita ditangkap dan kita dimasukin tempat asal kita ya. Oke, oke, baiklah. Ini ruangan yang tadi bukan ya? Standby aja deh. Oh, bukan, bukan. Oh, nice, ini tempat yang baru lagi. Aku mau standby dulu deh. Standby dulu deh. Bukan tuh kan. Bukan tuh kan. Kayaknya ada yang datang. Nice. Nice, so nice, so nice. Biarin aja. Kita ini dulu. Biar cepat kelar ya teman-teman ya. Nice. Wah, ternyata bukan. Gak bisa kita ambil tuh. Tidak ada interaksinya, harusnya bisa ya. Ternyata tidak, kita cari tempat lain lagi. Tapi sebelum itu kita standby ini aja. Gua ngeri banget tiba-tiba. Deng 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 deng. Uy, blue knus. Aduh. Ini kelamaan, lama. Boom. Dua, nice. Dapat dua collectible item biru. Merah berarti udah selesai ya. Gak bisa dibuka, gak bisa. Oke, kita standby pakein aja. Oke, ini ada lagi. Woi, button sih. Standby aja dulu. Kita ditangkap dari awal lagi, kelamaan lagi tak. Kelamaan lagi tak. Kita keluar dulu kali ya. Nah, kan suaranya denger kan? Gimana dia? Gimana dia? Oke, oke, dia keluar lagi. Dia suara. No. Nice. Bam bam bimba. Sumpah gue nih, gue apa? Secara fisik gue nggak terlalu kaget, tapi merinding. Sumpah demi Allah, merinding gue dari ujung kaki ujung semua merinding gue anjir. Nice. Berarti kita langsung menuju tempat yang tadi. Tempat yang tadi. Eh, let's go. Sambil kita pegang ini. Jadi kita kesini ya. Lewat sini. Okay, nice. So nice. Oke. Okay. Bukan. Nah, ini yang tadi kita kemari. Oke. Kita masuk sini ya. Benar. Ini dia ruangannya. Nice, so. Nice, bener kan? Satu lagi, nice. Apa yang terjadi? Grandma. Oke, kita standby aja. Kita siap foto.
Kita siap foto. 5 4 3 Let's go. Teman-teman yang nonton, tolong perhatikan baik-baik. Kalau lagi makan atau lagi sendirian, tolong perhatikan baik-baik, jangan sampai kena jump scare. Oke, gue udah standby. Semua bulu-buluku berdiri. Gue merasa, aduh, suara apa lagi tuh? Udah tegang. Kita foto ini kah? Oh, benar. Standby. Taruh. Gue udah kata-kata. Nice. Tolong dong, udah jangan ganggu gue lagi dong. Udah gue balikin mata lu. Woi, udah dong. Happy ending dong. Shit. Gue sampe keluar ini aplikasinya. Tolong. Sorry. Sampe keluar aplikasinya. Sorry. Sampe ketawa dong. Kaget gue anjir. Ketangkap ke kita. Ya udah, kita nendela simulasi kita ketangkap ya teman-teman ya. Hah? Lo. Tapi saving. Mode saving. Tapi kenapa kita di awal lagi ya? Dari awal sini lagi ya? Aneh sekali. Kamera kita udah gak bisa kemencet. You cannot use kamera right now. Kamu tidak bisa menggunakan kamera saat ini. Wah, berarti kita kemana nih? White, teman-teman, white. White katanya di bukan ini, bukan. Aduh, salah. Katanya ada kode nih. 6. 6 ya, 6. Katanya ada kode, teman-teman. 6. 65. 65. 65 berapa ini? 65 berapa? 1 ya? 165. 165 atau 651 ya? Oke. Okay. 165. Udah ya? Tinggal satu kode lagi teman-teman ya. Untuk membuka kita terakhir brankas yang digedor-gedor itu, yang kita ritual yang banyak patung-patung itu teman-teman. Nanti kita harus menuju ke situ ya. Kemungkinan besar clue terakhir ada di situ. Oke. Okay. Oh, nenek. Nenek kita kah? Nenek, tolong cucumu yang ganteng ini, nenek. Jangan tinggalin aku, nenek. Nenek, tolong aku. Kamu kemana? Aduh, kita ikutin nenek, teman-teman. Kayaknya korelasi dari kita dengerin percakapan kakek nenek kita berantem yang di dalam WC itu. Apa ada kolerasi di dalam? Astaga, masih jump scare dong. Nah, yang kita dapat informasi di sini, kakek nenek kita berantem dan termasuk buku itu masih masuk dalam nyambung dalam cerita teman-teman ya. Nanti gua akan jelaskan ketika kita sudah ending selesai. Dan semua rahasia dari jam apa berangkas warna merah dan warna biru apa hijau gitu, lupa gua. Semua udah kita selesaikan, tinggal satu ini doang. Brankas yang ada di ruangan ini. Nih. Kekunci semua, oke, okay, nice. Nenek! Nek! Tolong aku, Nek! Kita langsung menuju ke sini. Nice. Dan kodenya gua nggak tahu nih, kodenya apa ya? 165. 165 bener nggak ya? Gak bisa lah. Kodenya berapa sih? 165. Atau kode lagi dong harusnya ya? 165. Kan kita kurang satu nih. 165. Isinya apa sih ya? 165 apa ya? Coba kita coba dulu kali ya. Ini cepat aja nih.
655. Tapi kita coba dari ulang nih, ini 5. 55. 5. Enam, lima, enam, satu. Gak bisa. Sabar dong, sabar dong. Aduh, kodenya sebenarnya di sini teman-teman ya. Kita yang pertama dapat angka berapa ya? Ini nggak ada nih. Oh ini 8165. 8 8. Bentar kita lihat. Aduh lama banget. 1. Harusnya 1 bukan 7 ya. 1 8 1 8 1 5 5 kan ya. 8 1 5. Terakhir 8 1 5 8 1 5 6. 8. Sabar sabar. 8 8 8 1 6. Oh gak bisa. Kurang bawahan. Kurang bawahan kalian. Gak bisa teman-teman. Ini kurang. Udah. Oh gak bisa. Delapan satu enam lima gak bisa. Berarti 7 coba. Coba 7. Gak bisa. Oh gak bisa ya. Coba kita lagi. 8. Coba 85. 85 kali 85. Coba 2. Coba lagi yang belah sini. Pak 0 bisa gak? Gak bisa teman-teman. Kayaknya bukan. Salah nih gue. Bentar sebentar gue coba gue. Nah salah. Tap tap. Nah kita pelajarin dulu di sini kan 8 6. 6 per 8 ya. 6 harusnya kan angka 6 gitu. Angka 6. Dari mana sih nih? Gak bisa lagi udah ujung lagi. Hapus aja. 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 Kok gak bisa ya? Ada 4 angka ya. Coba kita cek dari awal. Dari sini. Oke. Gak ada di sini ya. Harusnya dari. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Kayaknya masih di, udah di gereja ya. Posisi gereja. Coba kita yang kita perhatikan baik-baik. Ini tuh angkanya. Nih, nih setelah ini kita dapat angka nih. Ini 8. Harusnya ada angka 8 ya. 8. 8. Mana nih? 8. 8 1 apa 7 nih? 1 apa 7 teman-teman? 1 harusnya ya. 8 1 1 ya kalau dari jauh. Gue dari OBS nih. 1 8 1 5 8 1 5 5 ya. 8 1 8 1 5 8 1 5 6 8 1 5 ini 8 1 5 berapa tadi ya? Berapa tadi? Wait, wait, kok gue lupa, lupa ya? 8156. 8156.
5, 6. Nice, record, nice. Nah, gue on banget ya? Apa gue ee banget ya? Oke, isinya apa ini? Kayaknya abu teman-teman. Buat orang meninggal beberapa kalangan agama itu, dia abu gitu. Oke, abu biasa. Kayaknya, oh abu nenek kita teman-teman. Abu nenek kita. Apa lagi kita harus lakuin? Oh, makin parah teman-teman. Aduh. Oh my god. Ah, jatuh abu mama. Mamanya mama kita. Aduh, pusing. Jatuhnya ke situ lagi. Ambil enggak bisa. Ayo gambar, kita ngegambar. The hanged son sih. Ini dia mau bunuh diri. Hah? Apa ini? Gak bisa. Foto nya di situ. Oh, kita mau bunuh diri teman-teman karena ritual dan kutukan yang tidak ada ujungnya. Kita interaksi aja. No, Luka, no. Tidak bunuh diri itu bukan salah satu menyelesaikan masalah. No. Gua ngeliat patungnya menangis, bersedih. Aku juga bersedih. Jangan bunuh diri dong, Luka. Tolong. Please, berpikir aja nih, Luka. Please, Luka. Jangan. No. Ya, kita bunuh diri. Aduh, mama. Aduh, gua ngerasakan sesaknya. Aduh. Kenapa harus bunuh diri coba ya? Oh no. Oh, siapa itu? Apa kita penyebut nyawanya? Setan yang mengambil nyawa kita? No. Ini bisa gerak gak? Gak bisa gerak. Masuk gak bisa gerak. Oke, okay, alright. No. Oh! Nenek kita kah? Ya, kita mati. Ya, matanya udah buram. Mata sudah mengantuk, kayak mengantuk dan mau meningsoy. Oh no. Oh, kita berbalik. Jangan bilang foto, jangan bilang di foto. Biar polisi ketika di sini ada bukti kita bunuh diri. Dan itu ada ritual yang ternyata kita adalah tersangka, seperti kita menonton Stranger Things yang episode terakhir di episode 4. Waduh, kacau ini. Mau fitnah. Jangan bilang kok, ah kan bener di foto kan. Gak lucu dong, nanti kita di praduga kita adalah penyembah setan, padahal enggak. Kita adalah korban juga atas perlakuan warga kita yang menganut kepercayaan sesat. Oke, apa yang terjadi? Gak bisa mos dari story semua ini. Aduh, mending saya langsung. Bangun, please bangun, kayak L bangun gin Max. Pegang tangannya. Akhirnya bangun teman-teman. Belum. Wah, akhirnya teman-teman kita berhasil menamatkan game medicine yang sangat-sangat serius ini. Oke, so gua akan cerita sedikit dulu. Kita selesaikan dulu ininya. Dan masih ini ya. Gak terlalu ini kan suaranya. Oke. Karena kita berhasil menyelesaikan game medicine. Kemungkinan ada chapter 2 nya teman-teman ya, karena kita Luka masih hidup kembali. Nice. Terima kasih Bloodius Games. Ceritanya adalah, sebentar gua kecilin dulu volumenya. Sebentar teman-teman, gua kecilin dulu volumenya. Oke. Nah, ceritanya adalah ketika nenek kita sudah meninggal,
kakek kita yang sangat mencintai nenek kita. Dan sebelum meninggal, nenek kita dan kakek kita sedang adu mulut dan berantem ya. Wajar suami istri berantem. Dan itu sangat menyakitkan hati seorang perempuan atau seorang istri alias nenek kita. Mungkin karena penyakitnya yang sangat langka di zaman itu, di tahun 1900-an ya. Makanya kakek kita tidak mengira bahwa itu penyakit itu ada, dan mengira nenek kita itu mengalami kayak penyakit klinis atau kayak kiriman dari setan atau kesurupan apa gitu sih, alam gaib gitu. Dan akhirnya nenek kita mungkin karena minta pertolongan pada suaminya tidak tertolong, kita dikata-katain oleh suami kita sendiri, anggap kita nenek ya. Dan itu mungkin terjadi beberapa tahun dan menjadi tahun-tahun yang sulit bagi nenek kita untuk sembuh. Dan akhirnya nenek kita meninggal, dan mungkin kakek kita sangat menyesali atas perbuatannya yang tidak menolong istrinya. Dan mungkin kakek kita berniat untuk membangkitkan kembali untuk terakhir kalinya bertemu nenek kita, karena nenek kita sudah meninggal dan tidak bisa hidup kembali teman-teman. Mungkin jalan satu-satunya bagi kepercayaan dia, dan dia melakukan ajaran sesat untuk membangkitkan arwahnya lagi, untuk meminta maaf pada nenek bahwa selama ini dugaan dia salah. Mungkin dia butuh support aja, dan kalian tahu sendiri kalau ritual sesat begitu teman-teman, efek panjang kepada keluarga hingga kepada kita, cucu kita, atau sekarang kita pakai lukanya menjadi korban atas ritual sesat. Makanya yang di episode sebelumnya kita kan melengkapi 4 patung itu ya teman-teman ya. Dan itu untuk melanjutkan misi kita, menyampaikan permintaan maaf kita atas nama kakek kita dan keluarga kita. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Dan kemungkinan besar atau sedikit kemungkinan medicine ini adalah chapter keduanya mungkin ya. Mudah-mudahan kita kalau ada chapter keduanya kita mainkan dan kita lanjutkan lagi story-nya seperti apa. Dan menurut gua game serem ini, game horror yang menurut gua paling serem pertama ini game medicine, kedua Outlast pertama dan Whistleblower itu yang kedua, yang ketiga Blackroom itu juga serem. Walaupun cuma muter-muter itu serem. Jump scare-nya juga sangat-sangat memacu adrenalin dan jantung teman. Oke, okay? Terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal hingga akhir game medicine ini. Terima kasih, mohon maaf kalau suara gue, cara gue berinteraksi atau cara gue berkata-kata ada yang salah atau ada yang kurang. Mohon dimaklum, dan jangan lupa dikritik channel gue, dan kita main game apa lagi silakan diberi komentar di bawah ini teman-teman. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, dan sampai berjumpa kembali di next game horror berikutnya. Gue senang dan gue cukup sedih kita tidak bermain game horror lagi karena medicine-nya sudah tamat. Gue sangat suka game-game seperti ini teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, subscribe, terus support gue sampai kita menemukan teman-teman lainnya yang menyukai channel ini, dan kita menjadi cukup banyak yang menyukai channel ini. Terima kasih teman-teman. Gue Rizky pamit, bye bye, dadah, gak au.